pakan. Ini untuk apa ini kak? Ini untuk minum. Oh, untuk minumnya. Desainnya seperti ini. Kalau ini kambing ini ya, kambing kandangnya jenis kandang koloni ya. Ini individu kak. Oh ini individu. Iya. Jadi kalau ukurannya kisaran berapa kalau individu? Ukuran ini paling 50-75. 50-75. Ini untuk kandang makannya. Pakan. Ya. Pakan. Ini untuk apa ini kak? Ini untuk minum. Oh untuk minumnya. Desainnya seperti ini ya. Ya. Tingginya berapa ini kak? Tingginya ini dari 1 meter sampai 1,25. 1 meter sampai 1,25. Nah itu tadi teman-teman penjelasan dari seseorang yang sudah pengalaman untuk ukuran desain kandang kambing individu. Ini biasanya digunakan untuk pembesaran ya teman-teman ya. Jadi sangat cocok dan bagus banget ketika teman-teman membuat kandang modern seperti ini. Ini gambaran kambingnya, ini ada kebanyakan memang bandot ya atau laki-laki yang dipelihara jantan. Jadi ini cukup bagus dan di sampingnya itu ada domba juga gitu teman-teman. Nah ini untuk desain dan ukuran kandang kambing yang modern untuk tipenya adalah tipe individu. Nah ini teman-teman ini adalah makan. Dan di atasnya ini adalah untuk minuman. Untuk minuman ini selalu tersedia. Jadi ini bisa kalian contoh desain dan ukurannya seperti ini. Ini dalam ruangan ya teman-teman ya, agar baunya juga tidak kemana-mana. Meskipun ya tetap bau sih sebenarnya ya, tapi ya ini menjadi salah satu solusi lah untuk kalian yang pengen berternak kambing dengan cara modern. Itu tadi teman-teman, ini adalah desain kambingnya. Nah ini kita bisa melihat ya dengan speed yang cukup ini apa slow, jadi seperti itu teman-teman. Ini enggak terlalu lebar sih, hanya satu kambing dan geraknya juga enggak terlalu banyak karena memang untuk pembesaran teman-teman. Untuk langkah pembuatan ukuran dari desain kambing tipe individu pembesaran, semoga saja bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton, bye bye teman-teman semuanya.